Satpam, iya ya, gua pergi. Satpam. Kamu mau siram aku air, aku siap kok. Aku tahu aku salah dan aku sangat-sangat menyesal atas semua perbuatan aku ke kamu. Dan aku bisa jelasin semuanya. Lo tuh playboy. Lo udah ngancurin hidup gue. Gara-gara lo, gue kecelakaan, lo tau gak? Maksud kamu apa? Dan sekarang lo masih nanya. Gue kecelakaan gara-gara lo. Hidup dan karir gue tuh kacau gara-gara lo. Ngerti gak sih? Bella, aku benar-benar nyesel, Bella. Aku minta maaf sama kamu. Suaranya kayak gak asing. Cowok playboy kayak lo, gak pantas buat dimaafin. Muka lo gak ada tampang nyesel lagi. Tahu gak lo? Bella sayang, please maafin aku ya. Aku minta maaf banget sama kamu. Please. Tadi lo bilang apa? Sayang. Dan lo masih berani panggil gue sayang. Oh, pantesan dia kemarin heboh banget buat ngejar mobil itu. Cowoknya selingkuh, dia kecelakaan. Komplit deh apesnya. Samperin gak ya? Tapi ntar takutnya gue dibilang usil lagi. Aduh, maafkan hambamu ini ya Tuhan. Tapi hamba kepo maksimal nih. Tom, denger ya. Lo udah selingkuhin gue. Dan sekarang lo balik lagi ke gue buat minta maaf. Hah? Lo bilang lo hilang. Lo kira gue cewek apaan sih? Bella, sayang. Aku udah jelasin semuanya, aku udah nyesel, dan aku udah ngaku semua kesalahan aku ke kamu. Dan aku janji aku tuh gak akan ngelakuin semua kesalahan aku sama kamu. Janji? Gue gak percaya sama lo. Tom. Kita putus. Bella, tapi bulan depan kita tuh akan tunangan. Dan itu artinya aku udah sangat serius sama kamu. Lo sehat? Lo masih mikirin tunangan? Gue pacaran sama lo aja udah gak mau, apalagi tunangan sama lo. Gue gak nyangka lo bakal kibulin gue kayak gini. Bella, tapi kita tuh gak bisa putus gitu aja dong. Kata siapa? Lo gak dengar tadi gue bilang apa? Kita putus. Bella, tapi aku gak mau putus dari kamu. Tapi gue gak mau tunangan sama lo. Bella! Udah bisa ngamuk sama cowoknya? Udah bisa kerja? Berarti tuh cewek udah baik-baik aja. Bella, aku masih sayang sama kamu, oh. Bella. Tommy apaan sih? Jijik tau gak sih dengernya? Tommy! Mas, gak usah ikut campur urusan saya sama pacar saya ya. Pacar? Mantan maksud lo? Mas. Mas jangan kasar ya perempuan. Banyak aja bilang kalau masnya itu mantannya. Hei, Mas mendingan diem ya. Lu tuh cuma tukang ojek dan gak usah ikut campur urusan gua. Ayo Bella, kamu kenapa? Eh, lu berani macam-macam di sini. Gua bakal teriakin Sat. Oke Bella, aku pergi. Mungkin kamu lagi emosi Bella. Tapi kamu ingat baik-baik, aku nggak akan berhenti sampai kamu bisa balik lagi sama aku. Satpam! Iya, gue pergi. Satpam! Sakit ya? Pegang lagi gak apa-apa? Diomelin konsumen atau nemenin Bella yang lagi nangis di sini.
buat diomelin, saya siap kok di tong sampahnya. Ya gue kesel banget lah. Lo bayangin ya, bulan depan dia bilang dia mau ngelamar gue. Taunya dia selingkuh. Udah gitu pakai kegap lagi sama gue. Habis itu dia bilang, dia minta maaf. Dia bilang dia hilaf. Sakit gak sih digituin? Ya bagus mbak. Udah banyak tawar sekarang kan, ya bakal ntar pas udah nikah. Ya udah mbak, sekarang ini ambil hikmahnya aja. Berarti Tommy itu bukan laki-laki yang tepat buat mbak. Mbak, hidup itu cuma sekali loh mbak. Jangan lupa bahagia. Sotau banget ya lo. Hah? Mungkin juga kenapa ya gue jadi curhat sama lo.